Inilah aksi bocah-bocah lucu yang menggemaskan saat pentas membawakan rampak kentongan bambu dalam acara Kamonesan Barudak atau Pertunjukan Seni Budaya Sunda bagi anak-anak yang digelar di Kampung Pojok Desa Cirende, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Selasa sore. Acara Kamonesan Barudak ini sengaja digelar warga di kawasan Desa Adat Cirende dengan sejumlah mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya seni budaya Sunda. Dengan mengangkat tema Tong Talangke Yuk Rancage atau yang berarti semangat berkreasi, beragam kesenian Sunda ditampilkan seperti rampak kentongan bambu, rampak tari jaipong, dan pencak silat. Warga pun cukup apresiatif dalam kegiatan tersebut. Bahkan di sela-sela acara, warga yang hadir diajak bermain angklung bersama. Apa yang diwariskan oleh leluhur tentang menjaga adat istiadat, menjaga seni dan budaya, semoga dengan apa yang diajarkan oleh anak-anak ISBI ke anak-anak itu terus diketularkan dari regenerasi ke regenerasi yang seterusnya. Dan itu mungkin itu harapan saya kedepannya, semoga apa yang telah diajarkan oleh anak-anak ISBI ke anak-anak ini benar-benar bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat anak-anak lebih semangat lagi untuk menjaga seni dan budaya. Feris Nugraha, Ketua Pelaksana Kegiatan, mengatakan acara dengan mengangkat tema seni budaya Sunda ini sengaja digelar sebagai upaya melestarikan budaya bangsa sejak dini, serta untuk menumbuhkan kembali spirit kebersamaan warga. Ada bentuk semacam gotong royong yang sudah mulai sedikit-sedikit punya. Makanya kita mengusung tema itu, marilah kita gotong royong kembali, kita kuatkan lagi budaya kita yaitu gotong royong. Makanya dibuatlah panggung ini, dan panggung ini adalah swadaya masyarakat, tidak ada anggaran dari pemerintah. Panggung ini itu adalah undangan dari RT 1, 2, 3 sampai 4, 5, semua atap sampai ke bawah itu hasil kita bersama Kampung Cirende. Acara Kamonesan Barudak merupakan satu dari serangkaian acara pergelaran seni budaya Sunda oleh warga pada hari itu. Warga pun secara bersamaan meresmikan berdirinya sebuah balai sebagai tempat musyawarah dan acara yang dibangun secara swadaya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.